Joko. Sampai nanti ngantri nopo. Sampai
Pak Presiden hari ini kunjungi pasar, nengok harga minyak goreng. Tadi saya senang gitu, Bu, sekilo pinten minyak gorengnya 15.000. Artinya apa? Untuk curah mulai ada, harga mulai stabil. Stabilnya di angka rendah. Cuman kita mau kontrol pasokannya agar bisa rutin. Kalau harga 1 kilonya dia bisa jual segitu, artinya sebenarnya sudah mulai normal di tingkat bawah. Dan ternyata tadi Presiden menyapa masyarakat dengan sangat apa, luar biasa, antusias. Salaman sama Pak Ganjar. Alhamdulillah, ini berkat Allah saya bisa salaman sama Pak Presiden. Nanti saya ditanya sudah dapat bantuan dana belum, saya bilang belum. Terus saya sabar nunggu, terus saya dikasih ini amplop sama Pak Presiden. Terus saya cuma ditanya Mbak kerja apa, saya bilang jualan tempe gitu. Terus saya ditanya sudah dapat bantuan dana, saya bilang belum gitu. Terus saya dikasih ini sama Pak Presiden. Sekarang ini kan kedelai juga naik, apa plastiknya, bungkusnya itu juga naik, semua naik. Terus belakangan ini dari itu lebaran sampai sekarang itu usaha saya itu hancur. Terus ini mulai ngerintis lagi dari nol, Pak. Datya budaya ning bangsa melih kuncara. Berseri, berseri, bersih, sehat, rapi, indah. Pancen nyata prakonco kanggo srana. Mujudake Surakarta kutha budaya. Thank you.
Kira apa lu? Lagi ramen kok. Pagi hari ini saya berkunjung ke Balikambang, Kota Solo dalam rangka melihat geliat aktivitas para seniman, utamanya seniman rakyat, baik itu wayang orang, baik itu ketoprak, baik itu reog dan seni tradisi yang lain yang kita tahu sudah 2 tahun ini vakum, tidak ada kegiatan, dan saya harapkan setelah pandemi bisa kita kendalikan, kita harapkan aktivitas itu bisa dimulai lagi. Yang paling penting itu, seni tradisi, seniman rakyat, yang orang, reog, ketoprak, semuanya harus hidup kembali dalam rangka merawat, dihara seni budaya kita. Saya rasa itu. Ya, yang paling penting apa? Dihidupkan kembali sebagai sebuah pusat kebudayaan, dan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap seni budaya kita, dan utamanya juga bisa menunjukkan bahwa seni tradisi itu tetap hidup sampai kapan. Semua yang berkaitan dengan kebudayaan, seni budaya,
pemerintah pusat akan terus dorong dimanapun, ya. Beneran. Tempat keraritan satu pun tidak tahu itu ya Pak. Tapi ya itu bisa ini. Sabar, sabar, mana orang itu nasib. Angan-angannya kulo dek ben pun damen iki anu kalih Pak Polisi. Lah nggih mulane bareng-bareng. Lah bareng-bareng kon ijin. Jenenge Peter to. Nggih. Ajeng sing Sulawesi Pak kalau ben. Wah, kok Kebumen wae enak Sulawesi. Nggih Pak ini ben. Siap Pak. Oke, lah kuwi ya bareng kono. Nggih. Nggih ya. Alah mang pete menang. Ngerian, Pak. Ha iya kono. Wis to, iki jur cewek kabeh to. Ganjar. Masyarakat kelihatan senang sekali mereka mendapatkan apa bantuan. Dan saya kira ini waktu yang agak lama Pak Presiden tidak ke Solo ketemu dengan masyarakat gitu ya. Jadi rasa-rasanya mereka rindu ketemu mantan wali kotanya dan sekarang presidennya gitu ya. Bantuan yang diberikan apa ya Pak? Tadi sebenarnya Pak Presiden lebih pada ngecek minyak goreng ya. Jadi makanya saya waktu saya ketemu salah satu yang jual tadi
dia bisa jual minyak goreng 15.000, menurut saya sih bagus 1 kilo ya. Jadi artinya mulai lancar gitu. Kalau itu terjadi untuk minyak curah, maka sebenarnya normalisasi mulai terjadi. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Ganjar. Sehat ge. Alhamdulillah Pak, pangestune Pak. Dan gak cuma nano. 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 Ping pira vaksine ya? Eh, telu kae hebat e. Pun vaksin Bu. Ping pinten Bu? Loro mesti. Oh, kurang siji. Pak, makanya. Nah, jajan. Nggih. Pak, sehat Pak. Sehat Pak. Nggih. Ditahan. Pak, saya Pak. Ibu Sri Penny, Ibu Kateni, Dawang Weta. Pak Ganjar. Kecil Pak Ganjar. Oh, okay. Ya. 1, 2, 3. Ya, nomor berapa?
3. Tadi sekolah enggak? Oh, kenapa enggak sekolah? Libur apa? Tanggal merah, Pak. Libur apa tanggal merah? Tanggal merah. Bu? Iya. Apa nih? Ini seru tangga. Pak Ganjar itu kan. Tangireng. Nggih, Pak. Karang, Pak. Aku dhisik nyang Karang Anyar tonggoku sing goreng kok. Nek kulane iki pundi iki? Saking Mojolaban Gadingan, Pak. Oh, Mojolaban. Dak napa bu niku, Bu? Niki yang tahu bantuan, Pak. Oh, itu bantuan apa, Bu? Jokong. Pak, badhe nyuwun foto Pak Ganjar. Bantuan modal. Isine napa niku? Jarang gua buka itu, Pak. Waduh. Dibuka napa, Pak? Oh, entuk wae mung iso nampa sampai ana kok. Nek nek kirang kertas njeren tambahin ya, Pak. Ah, kok kan malah mutah-mutah. Lah, tumpah lah. Iki Pak sapa, Pak? Kak Ganjar. Tak foto Kak Ganjar. Aku tumpah lah cepet kan. Lah, entuk napa ini? Lah wis oleh iki. Ini dibuka, Pak. Ada karep mulai. Ya, dibuka. Karep apa dibuka? Alhamdulillah. Dibuka banget. Anyar-anyar ya, Pak. Oh, ya Allah. Masih saya kira tadi. Saya kira tadi. Nah, aku dipanggil itu jadi terlalu. Nah, aku kira itu terlalu. Aku ya rental lah. Aku ya takut kelitur. Aduh, kelitur. Alhamdulillah ya, Pak. Ditambah enggak? 1.200.000. Seluruh. Enggak. Kak Ganjar ya nambah ya aja ini. Ah, Pak Presiden mesti tindak. Bu. Ada apa? Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ye, Bu. Ye, sehat ge, Bu. Sehat, amin. Pak Ganjar. Yang sudah divaksin 3 kali ngacung. Balik, selfie. Ya, itu akhirnya pintar. Oh gitu. Iya, Mas. Iya.